Yuk kita bikin eskulkul pakai Royal Cutting Board dari Stain Cookware. Royal Cutting Board satu set terdiri dari 4 macam talenan untuk memotong ikan, daging, sayur, dan buah. Tidak mudah baret, kokoh, dan tebal, tidak seperti dengan talenan biasa. Sebelumnya kita siapkan dulu buahnya, kemudian kita kupas dan kita cuci bersih. Selanjutnya kita potong-potong sesuai selera. Setelah semua buahnya selesai kita tusuk, kita masukkan ke dalam freezer hingga beku. Setelah buahnya sudah beku, kita siapkan coklat batang sebanyak 1 blok seperti ini, seberat 180 gram. Kita potong-potong supaya memudahkan untuk melarutkannya. Panaskan air sedikit. Setelah airnya sudah mulai panas, kita masukkan coklat batang tadi dan tambahkan minyak secukupnya. Saya menggunakan 100 ml. Dan tim hingga semuanya larut dan tercampur rata. Setelah coklatnya sudah larut dan meleleh, kita angkat secara perlahan dan langsung kita tuang ke dalam wadah yang lebih tinggi. Ini buahnya kita keluarkan dari freezer, langsung kita celupkan ke dalam coklat dan kita taburi dengan sprinkle. Lakukan berulang hingga buah dan coklatnya habis. Dan ini siap untuk dinikmati. Selamat mencoba. Yuk buruan di order Royal Cutting Board dari Stain Cookware, harga hanya 290 ribuan saja.